Pemirsa, bertepatan dengan Hari Pramuka yang ke-58, Komunitas Pecinta Lingkungan dan Kebudayaan Wonogiri melakukan penandatangan kerjasama atau MOU bersama Kuartir Ranting Pramuka Ujung Berung dan Gugus Dharma Sangga Buana Kuarjab Kota Bandung dalam bidang pelestarian lingkungan dan budaya Rabu pagi. Penandatanganan kerjasama ini digunakan untuk menguatkan sinergitas antar elemen masyarakat bersama Pramuka dan Pemerintah Kota Bandung dalam melestarikan lingkungan serta budaya lokal khas Kota Bandung. Peringatan Hari Pramuka secara serentak dilaksanakan dengan menggelar upacara. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan kerjasama atau MOU antara Komunitas Pecinta Lingkungan Wonogiri, Kuartir Ranting Pramuka Ujung Berung, Gugus Dharma Sangga Buana Kuarjab Kota Bandung, dan Kecamatan Ujung Berung selaku perwakilan pemerintah Kota Bandung dalam bidang pelestarian lingkungan dan budaya. Penanda tanganan kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas antara Wonogiri bersama Pramuka yang memiliki tujuan yang sama, yakni melestarikan lingkungan dan kebudayaan. Penanda tanganan kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kelestarian lingkungan dan budaya di wilayah Bandung Timur khususnya dan juga Kota Bandung. Begini ya, berkaitan kerjasama Wonogiri dengan Pramuka, tentunya ini merupakan salah satu yang memang sinergis ya, karena Wonogiri itu membawa misi tentang bagaimana kita memelihara atau melestarikan lingkungan dan budaya. Sedangkan Pramuka itu sendiri di dalam Dasa Dharma tercantum bahwa salah satunya pada ayat 2 itu bahwa Pramuka adalah cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Lingkungan hidup di Ujung Berung minimal dalam hal kebersihannya dapat bersih, dalam lingkungan yang lainnya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu bahwa di Ujung Berung ini betul-betul lingkungan tentang tradisional itu betul-betul harus dipertahankan. Salah satunya mungkin budaya-budaya Ujung Berung yang berhubungan dengan lingkungan yaitu benjang. Itu saja dari Kuaran Ujung Berung. Pada intinya Kuaran Ujung Berung sangat mendukung dengan kegiatan MOU dengan Wonogiri. Kerjasama dalam bidang pelestarian lingkungan dan kebudayaan ini pun sejalan dengan program pemerintah Kota Bandung. Salah satu program pemerintah Kota Bandung yang saat ini tengah berjalan, yakni program Kang Pisman, yakni program penanganan masalah sampah. Selain itu, pelestarian kebudayaan pun menjadi salah satu program pemerintah Kota Bandung, terutama budaya lokal seperti yang dimiliki Kecamatan Ujung Berung, yakni budaya seni tradisional benjang. Hari ini Hari Pramuka yang ke-58, kita semua memperingatinya, di tingkat kecamatan kita melaksanakan, dan sekaligus hari ini ada kerja MOU, artinya di bidang lingkungan dan budaya. Ini merupakan momentum yang sangat tepat, ya, di mana kami dari unsur Perkopimcam, Pak Kaposek dan Ramil serta seluruhnya mendukung di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melestarikan lingkungan, termasuk budaya yang mempunyai ciri bahwa Kecamatan Ujung Berung adalah berbagai seni budaya dan lingkungan yang sangat diharapkan untuk menunjang program-program pemerintah. Pasca penandatanganan kerjasama ini, komunitas Wonogiri bersama Kuaran Pramuka Ujung Berung akan langsung melakukan tindakan nyata dalam hal pelestarian lingkungan dan kebudayaan seperti merawat kondisi hutan di kawasan Bandung Timur yang kerap menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.